sampai di King Abdul Aziz. Ini waktu pas kita manasik umroh, tempatnya di asrama haji, tepat seminggu sebelum kita berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sholat berjamaah itu kan masing-masing. Kemudian kalau ada sempat sehat, tawaf sunat masing-masing, silakan. Kemudian mau itikaf di Masjidil Haram, silakan. Alhamdulillah, kita juga sempat mengadakan pengajian di rumah. Pada kesempatan ini, kami mohon doa dari ibu-ibu semua agar dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah dan juga kami meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi. Alhamdulillah, waktu yang ditunggu akhirnya datang juga. Saat ini kita berada di kantor risalah bersama dengan rombongan jemaah lain dan juga sama Mama Bude untuk mengikuti upacara pelepasan. Halo Mama Bude. Kemudian kami akan menuju bandara menggunakan bus travel dan berkumpul lagi di Terminal 3 Bandara Suta. Assalamualaikum guys, ini aku sama suami aku. Hai. Assalamualaikum. Sekarang kami sudah di dalam bis dalam perjalanan dari Ar-Risalah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Doakan supaya kami lancar di dalam perjalanan ya. Amin. Halo Bude. Assalamualaikum. Halo Mbak. Pucuk banget. Sayang. Halo Ibu. Matanya pada merah. Wireless in-flight entertainment system to enjoy a full range of movies and TV on this flight, please download one of our entertainment apps before we take off. More details are available in your seat pocket. There are individual lights at your seat for when we get the cabin lights, and we recommend that you keep your valuables and cash with you at all times. All electronic devices and mobile phones have been turned off for central the flight mode. Feel free to turn. Sampai di King Abdul Aziz. Salah. Pagi jam 5 setengah 5 pagi waktu Saudi Arabia. Oke, kalau salah. Sesampainya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kami langsung ambil mikot, lalu berpakaian ihram dan bersuci, kemudian sholat. Setelah ini kami akan ke hotel untuk taruh pakaian, sarapan, dan langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik. Innal hamda. Wan-ni'mata. Wan-ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. Syarif,
Dan inilah hotel kami di Mekah, Safaya Hotel. Jaraknya kurang lebih 100 meter ke pelataran Masjidil Haram. Panas di Padang Arafah. Alhamdulillah. Pak Haji, ke Padang Arafah tuh. Alhamdulillah. Panasnya nikmat sekali. Nikmat sekali. Apa-apa ya. It's okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesini memang lagi panas, panasnya banget. Matahari Masya Allah teriknya karena memang pas siang hari. Barakallah bisa berkesempatan naik ke Jabal Rahmah ini. Semoga Allah memampukan kita dan teman-teman semua di sini untuk bisa wukuf di Arafah dan berhaji. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, sedang di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkumpul di sini berhaji. Amin. 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 Pelan-pelan, Pak. Tempat pelaksanaan lempar jumroh. Di mana tempat sumur jumrohnya? Itu ada di bangunan yang bertingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, jalannya ke lurus ke depan ke arah Mekah. Ada 3 sumur. Tiap sumur dilempar. Tetapi walaupun ini adalah umrah untuk badal, Pak. Ya. Yeah.